Halo guys, kembali lagi ke video gue. Kali ini kita lanjut lagi main Lion Let's Get Rich. Yah, gamenya masih ada di HP gue sampai saat ini. Karena game ini kan gak begitu berat juga ya. Kemarin gue sempat login. Dia lagi ada event lagi nih. Nah gue gak tahu nih, dia ada event apa namanya, dapat kartu nih guys. Gue gak tahu nih, gue waktu itu login tau udah bisa ngambil kartu. Nah ini gue udah ngambil kok gak salah. Nah ini dia, gue udah ngambil satu. Nggak tahu nih, ini permain sih harusnya, soalnya nggak ada harianya. Nah gue bisa ngambil lagi nih, nih tuh raih tambahan harus dia saat berpartisipasi di event special event login. Ini ada penda nih, Link Hazel Knight. Bagus nggak ya pendanya, gimana cara ngeliatnya? Juga ada kartu dua lagi guys. Saat buat tiga bangunan, 5% pindah ke tempat semula, waktu lompat dia. Saat tiba atau bangun landmarkku, 5% buat tiruan bayangan. Tiruan bayangan aja. Oke juga yang ini. Yang ini apa? Saat lempar dadu, 5% di depan belakang, lemparkan. Lalu langsung pindah dalam rank jumlah angka dadu. Oke, ya udah kita ambil semua. Kita lihat tar efek apa yang kedua sebenarnya apa, gue nggak tahu sih. Satu apa tuh, mampus bisa bayangan. Taruh tembok dulu deh, coba kita lihat ya. Ini gue banyak banget nih guys, nih ada diamond. Gue buka ini juga apa nih, pick up. Oh iya, kartu lagi. Gue kemarin nemu kartu juga anjir, kayak gini. Ini ngapa dikasih-kasih kartu gratis anjir? S sih, tapi bisa kita naikin ke S plus. Gue nggak tahu gue kartu itu spesialnya apa kalau naikin ke S plus. Wih, dapat key material gue. Kayaknya gue telat nih. Buka-bukanya, Valve Hot Recharge. Card material, tuh dapat key lagi gue. Cut diskon tol naik berapa? 5%, 6% setelah 2 turn, 8% skill event pindah paksa. Gua ada maksimal 2 kali doang. Ada lagi anjir, gila banyak banget. Wah, satu doang. Ini apa, S plus anjir? Ah, Remus mah udah banyak banget gua Remus. S, ya ini biasa sih. Diamond. Ini apa nih? Wih, apa nih? S lagi ah, diamond. Biasa itu mah. Tapi gue cuma juga anjir, gue dikit banget diamond gue. Gue cuma baru punya 3. Minimal aja berapa? 11. Satu harganya 9. Satu harganya 900, cok. Coba kali ya, satu. Oh, dapatnya 2 anjir. 3, 4, 5. Lagi coba deh. Ya, juga deh, tinggal dikit lagi. Coba deh, penasaran gue. Pakai bahasa Thailand kali ya. Ini bagus gak guys kalau gue jadiin S plus? 7, 3 lagi anjir, 4 lagi nih. Gak bisa guys, mahal banget guys. Yaudah, ngapa gak dapat ya, penting gue login dapat 3 kartu ini. Kita akan jadiin bagus satu kartu ya, yang mana ya kira-kira. Coba guys, kita makin ya guys ya. Coba kita upgrade ini guys, jadi OP. Kita buatnya jadi OP. Banyak banget tembus gua anjir. Tapi kalau S plus gua nggak berasa juga anjir, tetap main kayak gini-gini nih yang berasa nih. Nah gini-gini guys, oke okay.
lama. Oke, udah nih, kita pakai ini. Nah, kita pakai pendanya. Coba pasang ini gua. Ini kan sama nih saat tiba di lemak. Coba. Ayo gas. Coba kita main. Masuk. Eh, di mana? Ya main aja. Ganti di map yang normal dunia aja. Oke. Wah, dia fokus completion. Ya halnya ginian lagi. Menang ini mah gue lah. Menang sini gue lawan kayak gini mah. Menang sini gue lawan ya. Menang sih ini mah. Yang mana sih? Ada cewek, ada cowok. Level 10 coba. Double-nya mana anjir? Oh, karena bentok kali ya. Ini bentok nih. Aduh, jelek guys. Salah pakai pendanya. Aku bingung anjir. Nih ya, kita main double ya. Double. Oke, kita main coba double-double ini. Double triple coba. Aku pengen tahu apakah bisa bikin water treat apa sih? Double 2. Ya udah mau double lagi, cuk. Oh, berhasil pindah, cuk. Sini. Oh, pindah gua. Pindah ke sini aja. Oh, water tuh bener. Pindah lagi anjir. Pindah lagi, cok. Oh, itu skill. Wah. Ini GG sih. Ini GG sih pendannya. Ini GG sih. Berarti mirip kayak apa yang monster bawa tas merah tuh ya. Keren. Anjir, keren banget, cok. Langsung kelar, guys. Gila, gampang banget. Kita main sekali lagi coba. Oke, ini udah gua ganti pendannya. Ini gua udah maxin jadi 30. Dadu double meningkat 30%. Kita udah maxin, terus juga gue pakai ini kan ada pindah ke dalam ya. Walaupun dia ada ini, rekomendasi dari gamenya sih ini sih, dari kartu gamenya sih ini dikasihnya, karena gue mungkin ada langsung pindah kali, jadi ada apa efek pindahnya. Gue juga bingung anjir gimana, soalnya kan di match yang sebelumnya kan dia emang pindah bikin 3 bangunan, pindah ke start, pindah bangun lagi, pindah lagi start gitu. Jadi apakah kita harus ngincar di bagian yang ini nih, yang Bangkok, Beijing kayak gitu-gitu biar aktif terus. Wah, sama-sama kartu baru nih. Tapi pendanya penda lama sih. Ini mah orang baru ini. Kayak orang baru main nih kayaknya. Oke, aktif. Gua double. Coba nih ya, gua double 12. Aduh. Bisa gak water ini-nya aktif? Aktif ya guys. Berarti bukan di bagian yang ini aktifnya. Jalan-jalan di tiga ini mungkin ya. Marble, pulau. Kalau gue misalkan ke start, bakal aktif gak? Oh enggak, satu buat tiga mau dan doang guys. Yaudah kita ke sini dah. Buat tiga bangunan nih. Ya, gak aktif, cok. Oke, aktif nih kayaknya nih. 3. Nah, aktif. Tapi kita kesini guys jalannya. Nah, ke depan dia nggak bisa
Ya, sono sih emang dorongnya maju. Ah, gak bikin lagi, cok. Gue bakal bikin lagi dari tadi. Aktif lagi, guys. Gue bikin lagi dong. Sini dong gue. Tapi ada dia. Bisa. Kan gue ada inian. Apa? Ingin dikunjungi. Kemana ya? Sini dulu dah. Ambil gua anjir. Gua 3. Gua bangun ini. Gua pindah ke water treatment. Ada efek pain. Gunakan kartu bertahan. Pain-nya aktif. Nice. Ya. Setau gue itu gak usah diambil deh. Setau gue itu gak usah diambil deh. Setau gue gak usah di efek painin deh. Setau gue. Aduh cok. Coba double gue. Oke aktif, nice banget. Menang dong gue. Menang dong gue. Kelar. Kelar dong gue. Oke. Kalau aktif terus sih enak. Ya kan kita muter aja. Muter ke start lagi, bikin lagi, start lagi, start lagi. Apa nih level up? Level 100 anjir gua, naik level. Oke, jadi gitu aja lah. Review si Evo Russell. Oh, dia Evo. Evo Russell. Rachel. Gua kata ini cowok anjir. Cewek. Gua enggak tahu nih yang cocok apa di pendannya ini. Ini kan ada efek pain juga ya. Nah di sini juga ada efek pain juga guys. Di bawahan kartunya tuh efek pain. Jadi mungkin tapi nggak bentok. Soalnya ini rekomendasinya dari bawaannya. Katanya pakai ini gitu. Enak juga ya kartu buat main singkat ya, main cepet. Tapi kalau misalkan yang ininya nggak aktif, aduh cukup sulit sih. Karena emang harus yang ini aktif nih. 80% cowok. Dia bakal bikin tiga bungunan ke start. Tapi kalau musuhnya ada black hole, udah kelar sih kita. Oke, sekian video dari gue. Makasih banyak nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video lain guys. Berikutnya mungkin kalau ada event-event lagi nanti, kalau emang gue sempat ya, gue bikin lagi. Atau kita mabar di live streaming kalian nanti. Oke, gue pamit. Sampai jumpa. Bye-bye.